Wow, akan ada kontes pemilihan primadona kampus. Minggirlah. Jelas aku yang akan dapatkan tiaranya. Atau aku. Hey guys, aku Barbie. Siapa kutubuku ini? Kita harus pergi. Dah, kamu mau jadi primadona kampus? Iya, benar. Senang bertemu denganmu. Ini bagaimana kamu menyapa seseorang? Ini cukup sulit dilupakan. Oh enggak, rambutku, gayaku, minumannya enak. Anak-anak, berhenti bertengkar. Ini adalah daftar persiapan kompetisi kalian. Kita akan tinggal bersama, menggemaskan. Oh ya ampun, kenapa? Aku senang, lepaskan aku. Oke, aku mau lihat daftarnya. Oh keren, punyaku di sebelah sini. Punyaku akan di sini. Kamu gak bisa mengimbangiku. Kita akan bersenang-senang. Bersenang-senang. Oke, langkah pertama, membersihkan wajah. Ya, ini yang kubutuhkan. Jerawat hidung ini sangat menyebalkan. Oh, gagal. Oh, aku tahu. Aku hebat. Maju. Ini. Rasakan. Apa-apaan itu? Enggak, hanya perasaanku saja. Beres satu. Oh, kulitku halus dan lembut. Aku akan pakai sedikit pelembab. Langkah pertama selesai. Hore! Kulitku juga sudah bersih. Beres. Selanjutnya riasan. Ini sangat mudah. Mana kotak riasku ya? Oh ya ampun. Pertama, alas bedak. Lalu concealer. Eyeliner hitam. Baur eyeshadow-nya. Baur eyeshadow-nya. Hal terakhir yang kubutuhkan itu dirimu. Sentuhan terakhir. Glitter di kelopak mata dan bulu mata yang panjang. Sedikit lip gloss. Dan buat riasannya tahan lama. Lihat, aku mencatatnya. Pergilah. Apa aku bisa memakai tas riasmu? Lagi pula itu gak bisa membantumu. Iya. Aku baik-baik saja. Ayo kita mulai. Apa yang ada di catatanku? Sepertinya selesai. Oh astaga, hasilnya sangat jelek. Hey guys, aku mau sekali jadi primadona kampus. Like video ini agar aku bisa punya perubahan gaya keren. Sedikit lagi. Hampir. Apa? Aku pasti salah lihat. Oh wow, berhasil. Terima kasih banyak. Aduh, hentikan sekarang. Selesai. Kita berhasil. Ayo, Tos. Terserah. Waktunya menata rambut. Pertama, disisir. Ups, kusut. Benar. Aku butuh sedikit krim. Beres. Jauh lebih baik. Sayangku. Sudah waktunya menyingkirkan saingan itu. Ada yang mencarimu. Oke, pegang ini. Rambutnya perlu sedikit bedak. Gak ada orang. Ya, aku gak yakin. Lanjutkan. Entah kenapa gak menyala. Pasti ini rusak. Apa yang salah? Ayolah. Oh, sial. Jijik sekali. Kasihan, biar ku bersihkan ya. Pergilah. Terserah, rambutku sudah selesai. Sekalian saja tandai daftarnya. Rambutku selesai. Dasar sombong, menyebalkan. Akan ku coba menyisir bedaknya keluar. Selanjutnya, mengecat pirang sedikit rambut.
membuat kontur selesai. Tinggal mengeriting rambutnya. Gaya rambut yang bagus. Bagaimana sekarang? Lihat ikalnya. Wow. Sempurna. Langkah lain selesai. Gaya rambut yang imut sekali. Kamu pasti iri. Apa ini ya? Beri jalan. Jadi semua orang memilihnya dan aku pecundang. Gak bisa begini. Sepertinya itu masalahmu. Hei, bagaimana denganku? Siapa yang memilihku? Wow, banyak sekali suaranya. Ini keren kan? Apa ini ya? Lepaskan aku. Kamu yang memintanya. Pelukan yang terbaik. Apa ini ya? Sifat aslimu ketahuan. Oh, itu lucu sekali, kumis konyol. Dia kenapa ya? Dah, akan kugambar kumis. Ini lucu. Hari yang konyol. Aku lupa sesuatu. Dukung Bratz. Beres. Dia pikir dia siapa? Aha. Isi lemarinya diperbaharui. Daun yang sangat imut. Ngengat akan buat semuanya lebih bagus. Ups, ini sudah cukup. Bagaimana kabar gaun-gaun imutku ya? Oh, apa ini? Hei, ini kan gaun favoritku. Stopless apa itu? Apa ini ulahmu? Enggak. Ayolah, jelas bukan aku. Kamu yakin? Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Aku percaya padamu. Dia percaya. Konyol. Oke. Jarum dan benang akan perbaiki semuanya. Begini. Gaunku sudah siap. Kita berhasil. Aku senang sekali. Satu langkah lain selesai. Iya, aku juga suka pakaianku. Dan yang selanjutnya adalah aksesori. Ayo lihat apa yang kupunya. Ukuran kesukaanku. Wow, cantik. Satu saja nggak cukup. Aku akan buat satu set. Beres. Sekarang aku punya banyak perhiasan. Gelang, kalung, dan tentu saja anting. Oh, itu menggemaskan. Impian terbesarku adalah punya anting. Up. Bintang yang indah. Cocok untuk antingku. Sedikit usaha. Terkadang sikap orang miskin bisa aneh sekali. Akan kutunjukkan antingku. Ini imut kan? Akan kupakai lebih banyak cincin, lalu sabuk dan liontin leher. Kamu lupa sepatunya. Aku lupa. Dasar primadona kampus palsu. Aku punya ini. Oh, ya ampun. Aku punya ide. Terserah. Kalau gulungannya ini dilem ke sol, jadi sepatu hak tinggi. Bagus. Oh, ini rusak. Jadi begini. Bagaimana ini? Hey guys, like video ini agar aku punya sepatu. Sedikit lagi. Ini gagal. Hore, berhasil. Terima kasih, kalian yang terbaik. Ini sepatu yang bagus. Lihat sepatu baruku. Oh, kamu harus belajar jalan dulu. Jaga keseimbangan, jaga keseimbangan. Ini dia. Ini lucu sekali. Apa? Nggak mungkin. Kenapa jadi bagus di video ya? Aku bisa. Aku jadi bingung. Tapi langkah ini sudah selesai. Masih ada tiara yang harus didapatkan.
Siapa itu? Berikan padaku tiaraku. Wah, lumayan. Kenapa hanya ada satu? Hanya ada itu. Sudah jelas. Tunggu dulu, aku juga berhak. Berikan padaku, tiaranya punyaku. Enggak, ini punyaku. Oh, kepalaku. Oh, ada dua buah. Ini baru benar. Langkah terakhir selesai. Tempel stikernya. Dan buang daftarnya. Hey, guys. Barbie, Bratz. Aku mendukung mereka berdua. Anak-anak, saatnya mengakhiri kontes ini. Sambutlah Nona Bratz. Ya, ya. Ini aku. Hey, guys. Lihatlah dia. Cantik sekali. Wow. Peserta kedua adalah Nona Barbie. Hai, aku Barbie. Aku sayang kalian. Kami sayang padamu juga. Tulis di komentar siapa yang akan jadi primadona kampus. Jelas itu aku. Atau aku. Apa kamu sudah bercermin? Kamu lebih mirip pecundang. Diamlah. Bratz primadonanya. Bukan Barbie. Anak-anak, hentikan. Ayo umumkan hasilnya. Jadi, primadona kampus adalah... Ayolah, ketegangan ini membunuhku. Oh, itu Barbie. Oh, aku senang sekali. Terima kasih, guys. Terserah, begitulah keadaannya. Selamat untukmu ya. Hore! Mau pelukan? Iya. Apa yang terjadi? Ayo berpelukan juga. Kamu sahabatku. Aku sangat suka kalian. Aku bahkan punya boneka kalian. Wow, ini keren. Ini boneka favoritku. Sayang, kamu harus ke kelas. Oh, aku lupa. Terserah, sahabat selamanya. Oh, boneka-boneka kesayanganku. Ya ampun, boneka-boneka yang konyol. Serahkan bonekamu, ibu akan memenggal kepalanya. Jangan, aku mohon, ampuni mereka. Oke, gak jadi. Ibu punya ide yang lebih baik. Mereka akan tinggal di rumah barunya. Bam, ini dia. Oh tidak, jangan bu. Kamu lihat saja sendiri. Hah? Bonekaku. Kepalaku. Tempat apa ini ya? Sekarang tanganku bisa digerakkan. Keren. Bagaimana aku menolong mereka? Apa itu di atas meja? Hei boneka. Tangkap. Shh. Apa itu? Ini untukmu. Ini benar-benar menyedihkan. Oh, ini tahapan transformasi. Semoga saja mereka berhasil. Oh, kotakku. Apa isinya ya? Wow, aku akan singkirkan jerawatnya. Kulit sebening kristal kudapatkan kembali. Berikutnya aku gunakan masker pelembab wajah. Selesai. Luar biasa. Dan sentuhan akhirnya. Dia melakukannya dengan baik. Aku juga ingin mengunjungi kotaknya. Pergi kamu. Sakit. Jangan macam-macam ya. Oke, mari kita lihat apa yang aku punya. Gak ada. Guys, klik tombol like dan bantu aku ya. Ow. Oh, bagus sekali. Sudah saatnya kita lepas stikernya. Wow, kulitku bersih lagi. Terima kasih banyak ya. Aduh. Oh, kasihan sekali. Aku akan pijat pelan wajahku. Bagus sekali. Poin pertama sudah selesai. Berikutnya adalah riasan wajah. Apa isi kotaknya? Luar biasa, aku mempercantik diriku. Pertama-tama, alas bedak. Berikutnya, kontur. Selesai. Sedikit gel alis.
Palet besar celak mata. Garis mata bersayap warna pink. Sedikit bubuk kilau. Wow. Sekarang bulu mata. Bam. Berlian imitasi pada kelopak mata. Rasanya ada yang kurang. Benar. Pelembab bibir. Terlihat cantik. Giliranku. Apa? Astaga, menjijikan. Wah, kamu cantik sekali. Aku mau muntah. Ini yang aku suka. Oh, enggak. Dasar tukang protes. Kita sudah selesai dengan bagian ini. Oh, apa ini? Yuh, menjijikkan sekali. Apakah kamu takut kecoa? Rambutku butuh bantuan. Sisir kesayanganku. Oh, rambutku kusut. Krim rambut Hello Kitty. Aku suka sekali. Oleskan pada rambut. Selanjutnya, handuk. Diamkan sebentar. Drama sekali. Sudah selesai. Lepaskan rambutnya. Menakjubkan. Berikutnya, aku gunakan kapur rambut untuk mewarnainya jadi pink. Terlihat cantik. Aku juga akan pakai pita warna pink. Tambah volume di sisi kanan dan kiri. Aku juga akan gunakan sedikit bubuk kilau. Ya ampun, ini jadi semakin menyebalkan. Kaleng apa ini? Tambahkan helaian rambut warna-warni. Hasilnya menakjubkan. Sekarang aku akan menata rambutku. Kepang dan hias. Seperti ini. Rambutku selesai. Wow, coret dari daftar. Berikutnya adalah pakaian. Aduh. Hei, pelan-pelan. Rasakan itu. Sudahlah, kesayanganku. Apa ini ya? Pemutih. Bintang. Dan celana jeans. Oh, benar. Aku harus mendesainnya sendiri. Oleskan pemutih mengikuti cetakan untuk membuat bintang. Ukurannya sangat pas. Yay! Tapi atasannya nggak cocok dengan celananya. Bam! Sekarang sudah sesuai. Satu sentuhan akhir. Wow, cantik sekali ya. Astaga, banyak sekali barang yang aku dapatkan. Aku akan mencobanya. Masih lama ya. Apa ini? Silau sekali. Wow. Kamu suka pakaianku, kan? Menakjubkan, bravo. Guys, tulis komentar di bawah pakaian manakah yang cocok dengan selera kalian. Tentu saja pakaianku. Pasti pakaianku. Terima kasih banyak. Gak usah pedulikan dia. Kami tunggu komentar dari kalian. Terserah, lagi pula gak ada yang suka pakaiannya. Cukup, kamu menyebalkan sekali. Bagian ini selesai. Mari kita coret. Ini sangat sempurna. Liontin, anting-anting, dan gelang. Lalu cincin. Aksesorinya sudah siap. Berikutnya kita akan buat tas jinjing. Ya, aku membutuhkan tas. Aku akan gunakan ini saja. Terlalu besar.
Mari kita lihat isinya. Apakah ini bisa kugunakan? Oh, enggak. Apa ini? Tas jinjing. Oh. Sangat tidak biasa. Masih belum cocok. Sempurna. Ini yang kubutuhkan. Keren. Ada apa di sini? Aku punya ide. Kemeja menggemaskan. Dan kettle. Oh, airnya panas sekali ya. Rendam dan tunggu. Memukau. Tapi nggak ada talinya. Ini dia. Dan dengan begini, aku punya tas jinjing yang cantik. Menggemaskan sekali. Kenapa sangat ribut? Suara teriakannya membuat telingaku sakit. Ups, maaf. Kamu terlihat seperti orang kaya. Tas jinjingnya sudah siap. Tanganku kenapa ya? Kotor sekali. Gak ada yang peduli. Aku akan membersihkan kukumu. Enggak, ya ampun. Tolong, seseorang selamatkan aku. Oke, aku jadi gak punya pilihan. Aroma bau mandi ini harum sekali. Mari kita bekerja. Pertama, bersihkan kotoran dari tangan hingga bersih. Maksudku, memangnya ini penting ya? Sekarang keringkan. Ini sudah bagus. Aku boleh pergi? Tunggu. Kamu juga butuh masker tangan. Piu, piu. Seru sekali. Tanganku seperti tangan kucing. Sudah bisa dilepas. Luar biasa. Kulitku lembut sekali. Aku kenapa ya? Aku datang. Kita akan hias kukumu. Aku sudah siap. Pertama tempel kukunya, kemudian cat dengan kuteks warna hitam. Wow, terima kasih banyak. Aku akan hias kukuku dengan kuku palsu ini. Tada! Kuku baruku sudah siap. Kami manis, kan? Satu poin lagi selesai. Ayo! Nggak apa-apa. Kalian kira ini mudah ya? Kalian nggak akan berhasil, boneka-boneka yang konyol. Aku akan beri dia pelajaran. Tunggu, stop, tenanglah. Guys, like video ini agar kami bisa mengalahkannya. Itu nggak akan membantu. Apa ini? Itu nggak cukup untuk mengalahkan aku. Sedikit lagi, guys, terima kasih ya. Oh, tidak. Hore, berhasil. Terima kasih banyak. Ayo, Tos. Oh, ada per. Itu balasan untukmu. Per yang cantik. Benda ini bisa membantu kita keluar dari sini. Tapi aku takut. Tenang saja, kita akan lakukan bersama-sama. Naik. Boneka-bonekaku yang manis. Hai Barbie, hai Bratz. Itu dia, anak yang selama ini kucari. Siapa itu? Sudah lama ku nantikan ini. Kenal kamu, nak. Kamu akan ikut denganku. Langkahi dulu mayatku. Apa? Terserah. Laut akan membantuku. Tolong, aku nggak bisa napas. Kamu nggak bisa lari dariku. Aku sangat senang kamu berkunjung. Di mana aku? Selamat datang ke sarang bawah airku yang sederhana. Tempat ini seru sekali. Kamu berkesempatan untuk lihat harta karun terbaikku. Koleksi suara anak-anak yang manis. What? Oscar, dia temanku. Berapa banyak suara yang kamu ambil? Tunggu, apa? Kamu akan segera tahu karena suaramu yang selanjutnya. Oh, enggak.
jijik. Terserah, kalau begitu akan kuambil bonekamu. Semoga mereka bisa berenang. Kenapa? Oh enggak, bonekaku yang malang. Beraninya dia. Bratz, kita harus tenang. Tunggu saja sampai kuwajar penyihir menyebalkan itu. Kita terjebak. Pasti akan ada jalan keluar. Apa ini? Kerang? Ada yang aneh. Bratz, ayo sini. Ada apa? Itu terlihat seperti portal. Kamu benar. Ayo masuk ke sana. Astaga, apa kamu terluka? Dasar portal sombong. Bisa-bisanya kamu dalam masalah besar. Apa? Hanya Putri Duyung? Kami jelas bukan Putri Duyung. Itu nggak salah. Ini harus diubah. Aku harus mengikatmu. Enggak. Iya, bagaimana ini? Bola. Rasakan itu. Apa kamu serius? Mau kemana kamu? Coba tangkap aku. Nak, berhenti lari. Jangan bergerak. Ternyata ini seru sekali. Ups. Apa sudah selesai bermainnya? Kamu nggak bisa lari lagi. Teman-teman, like videonya untuk menyelamatkanku dari penyihir laut jahat ini. Jangan berharap ada bantuan. Kumohon, berikan banyak like-nya. Oh enggak, kena kamu. Apa ini? Ups. Terima kasih teman-teman. Hey, sudah cukup. Oh, bagaimana ini? Kita harus menolong Mei. Wow, lihat itu. Apa ini? Tahapan perubahan gaya Putri Duyung. Tahap pertama, perawatan wajah. Aku nggak sabar mau lihat isi kotaknya. Baiklah. Ada beberapa riasan. Bratz, pakai masker wajah dulu. Masker? Baiklah. Jangan lupa pijat wajah. Nah, Gigi. Biarkan sebentar. Kamu menunggu, aku main. Maskernya akan lebih efektif kalau begini. Wow, seru kan? Beres. Bratz, bangun. Sudah waktunya. Aku bangun. Lepas maskernya. Akhirnya. Waktunya riasan. Aku pasti bisa mengatasinya. Perona pipi, kontur, sedikit bedak di hidungku. Menonjolkan mataku, banyak glitter. Ya ampun, jaring. Benda paling tepat untuk membuat sisik Putri Duyung. Mutiara nggak pernah berlebihan. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali. Dan kita sudah selesai dengan riasan. Yeay! Kenapa senang begitu? Portalnya masih terkunci. Tolong! Hei, jangan rusak. Oh astaga, bagaimana ini? Bulu. Apa? Berhenti, itu geli. Ups, permainan selesai. Aku akan... Ups. Penyihir itu lucu sekali. Ini mulai menyebalkan. Selagi dia sibuk bersin, aku akan kabur. Mau lari ya? Gak akan bisa. Berhenti. Ups. Aduh. Kamu gak akan kemana-mana. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Tahap selanjutnya rambut. Bau aneh apa ini ya? Iyuh, Bratz, baumu aneh. Hah? Iyuh,
Sepertinya iya. Aku tahu. Kamu yakin? Apa ini ide yang bagus? Tenanglah. Selamatkan aku. Ayo lakukan sekarang. Astaga, itu berhasil. Sedikit parfum. Itu berlebihan. Cukup. Saatnya mengurus rambut. Harum sekali. Pertama, akan kukepang rambutku lalu mengikatnya di belakang. Tambahkan jepit rambut kerang laut. Helaian warna pink untuk menonjolkan rambutku. Rangkaian mutiara selalu jadi ide bagus. Mahkota mewah untuk akhiri tampilannya. Wow, dia bahkan punya tiara. Kakak ubur-ubur, berenang ke sini. Apa kamu suka perutmu digaruk? Oh, gel rambut. Terima kasih banyak, kawan. Sampai jumpa. Gel rambut ini nggak biasa. Wah, ini baru menakjubkan. Apa? Keren. Aku akan mengepang rambutku lalu menghiasnya. Dan sebuah tiara untuk sentuhan terakhir. Rambutnya selesai. Kita berhasil. Wow, kamu cantik. Terima kasih. Ayo lihat apa kita bisa keluar dari sini. Kita baru setengah jalan. Mei butuh bantuan kita sekarang. Sekarang kamu nggak bisa lari. Ingat ya, aku mengawasimu. Oh enggak, senjataku. Harus kuperbaiki sekarang juga. Aku pasti bisa. Apa ada barang berguna di tas perkakasku? Ayam? Bukan. Apa? Popit? Pasti bukan. Kepiting konyol, lepaskan tanganku. Kenapa ini ada di sini? Sampah. Ya ampun, aku beruntung. Kunci pas. Fiuh, masalahku bisa diperbaiki sekarang. Kepiting manis, bisa potong talinya lebih cepat. Kamu yang terbaik. Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku pergi. Oh enggak, mau kemana kamu? Aku mempunyai ide bagus. Aku akan buat atasan keren dari kain. Benangnya hanya perlu dimasukkan ke jarum. Mustahil. Yang aku butuhkan adalah mesin jahit. Semua akan jadi lebih cepat. Atasannya hampir selesai. Aku hanya perlu tambahkan beberapa bagian. Jaring ikan sempurna. Dan kerang laut di tengah. Tambahkan lengan kain tule. Masih ada yang kurang ya? Benar sekali. Mutiara dengan kristal. Kerang-kerang lucu. Ayolah, sudah cukup. Akan kupakai ini untuk baju atasan. Bungkus dengan kain. Hias dengan kerang-kerang hitam. Atasanku siap dipakai. Penampilan baru harus pakai lengan baju baru. Selesai. Tugasnya sudah selesai. Kalung. Aku benar-benar lupa. Kita butuh aksesori menawan sekarang juga. Pasti ada sesuatu di kotak harta karun. Tidak. Pas. Pas. Ini dia. Tidak. Hei, cukup.
sekarang aku siap. Bagaimana? Cantik kan? Wow, pemandangan luar biasa. Portalnya pasti terbuka sekarang. Bukalah. Apa? Aku bukan badut. Sepertinya aksesoriku berlebihan ya. Terserah. Aku dapat kalung terbaik. Ah, keren. Mau coba lagi? Hah? Hanya 75%? Oh, sial. Lihat itu. Ya, rencanaku akhirnya bisa terlaksana. Aduh, kakiku. Ada apa? Kepiting konyol jadi kamu. Pergi sana. Akan ku ambil suaramu. Apa? Jangan. Oh, tidak. Ya. Hei, kamu gak perlu bersedih. Ini buruk. Kita butuh ekor. Kamu tahu, aku punya ide. Ide hebat seperti yang sebelumnya. Aku akan buat ekor kain. Lihat, gak terlihat palsu kan? Bisa dilihat benda jelek apa itu? Baiklah, untungnya aku punya ide yang lain. Tolong selamatkan aku. Kita akan memancing. Ini pasti gagal. Lihat saja nanti. Hampir dapat. Kamu yakin? Hei, sabar, Brett. Aku bangun. Umpannya digigit, Barbie. Bangun. Tarik lebih kuat. Oh iya, kita dapat ekor. Apa ini berhasil? Mau dipakai? Bagus. Kita sudah selesaikan semua tahapannya. Ayo. Gak ada yang bisa menghentikanku. Astaga, tamat sudah. Akhirnya, apa? Hanya kurang 1%. Teman-teman, tolong like videonya agar kami bisa lewati portalnya. Ya, terima kasih. Kita berhasil. Sekarang pasti berhasil. Lihat ke atas. Hah? Enggak. Pendaratan yang mulus. Senang, pecundang, kepalaku, senjataku, kasihan. Mei, kamu selamat. Semua akan baik-baik saja. Aku janji. Menangis yang keras. Sekarang ini senjataku. Rasakan ini. Ups, itu di luar dugaan. Mei, kami menyelamatkanmu. Cukup, aku sudah muak. Kami akan lindungi Mei. Kalian akan menyesal telah menghalangiku. Pergilah, sekarang giliranmu. Tidak. Kamu? Gagal, pendek. Aku harus mengajar. Apa? Anak-anak sangat gak menyenangkan. Rumah boneka? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Ini semua salahmu. Kamu penyebabnya. Ini tugas kalian, anak-anak. Wow, ini agenda. Ini yang harus kita lakukan untuk keluar dari sini. Aku akan berubah menjadi Barbie. Siapa yang peduli? Aku tidak mau melakukan semua ini. Aku akan keluar sendiri. Sudah cukup, aku muak dengan ini. Ayolah, hentikan. Tunggu saja. Aku adalah seorang guru kimia. Ini dia. Kotor. Ini menjijikan. Apa ini ya? Lihat wajahmu. Ya ampun, lihat dirimu sendiri. Oh tidak, kamu harus tetap pada rencana. Tapi kami butuh bahan.
Baiklah, apa saja perintahnya? Hei, hei, yang di atas sana. Oh, apa itu? Aku lupa. Ini bahan-bahannya. Maaf anak-anak,